Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ato Official. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang PUBG Mobile, yaitu bermain PUBG Titan Strike yang di map Sunhawk yang sekarang udah new update, yang ada Godzilla sama King Kong. Kalau di Sunhawk ada King Kongnya. Oke, kita akan bermain di Sunhawk. Ikuti keseluruhannya, kira-kira apa aja yang ada di map Sunhawk new update ini. Kita langsung cekidot di video kali ini. Oke teman-teman, yang terbaru dari New Sunhawk ini katanya ada King Kongnya ini. Kita bisa menggunakan kristalnya King Kong untuk kristalnya itu bisa kita pakai. Setelah kita pemakaian kristal King Kong itu, maka kita bisa larinya jadi cepat banget dan loncatnya juga bisa tinggi banget kayak teman-teman. Kayak cheat gitulah, semacam cheat katanya. Cuma ini cheat yang legal yang udah langsung dari PUBG. Bukan yang cheat suntik atau apa, nggak bahaya, aman buat akun kita, nggak akan kena banned. Oke, nikmat nonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya, like, komen, dan share-nya teman-teman. Mohon bantu share-nya, semoga YouTube saya semakin maju lagi untuk kedepannya, dan saya bisa lebih semangat lagi mengupdate video-video yang terbaru lagi. Oke, lanjut kita langsung ke videonya teman-teman. Oke, kita harus cari kristalnya dulu. Sebelum itu katanya ada musuh teman. Wow, ada step, ada step, suatu tempatannya di atas gunung. Aduh, nomor 3 kena. Tolongin nomor 4, tolongin. Di atas sini, di atas sini. Kelihatan sudah ada. Kena kok. Langsung end, jangan kasih ampun. Oh, kita tolongin nomor 3. Oh udah ya, dan tolongin ya. Oke, dah nggak jadi. Udah ditolongin sama nomor 4. Wah, ada tembakan. Wah, untung tak kena. Woi. Sue. Cabut. Oh, masih kena. Sue, masih kena. Masih kena dari mana sih? Belakang. Belakang ya. Aduh, dasar. Untung penembaknya nggak pro banget teman, nggak kena dari tadi. Kalau udah yang pro mungkin saya udah kena, udah mati mungkin. Alhamdulillah yang tembaknya masih noob, sesama noob teman-teman. Di bawah ada musuh katanya. Oke, kasih paham bro, sikat aja bro, kasih paham. King Kongnya lagi bertarung tuh sama pesawatnya. Tuh ada musuh. Kongnya lagi bertarung. Katanya kita akan mencari kristalnya teman. Kristalnya kayaknya sih udah dibuang karena jalannya udah apa? Tandanya udah kuning teman. Sepertinya si kristalnya itu udah ada di jalan. Kita cari dulu teman. Kita turun ke jalan. Ayo turun ke jalan. Di jembatan ada orang. Jembatan katanya ada orang. Oke, let's go. Kasih paham. Ada orang datang. Kayaknya dia mau ambil kristal King Kong juga teman. Datang tuh. Dia mau ambil kristalnya King Kong juga kayaknya teman. Sayangnya mereka ketemu kita tukang ngendok, jadi mereka tidak bisa ngambil kristalnya. Mungkin kita yang akan dapat ini. Oke, hasil nih namanya bot. Kalian namanya bot. Tuh kristalnya udah ada di depan teman, ada kuning itu. Kristalnya udah di depan bro. Depan, iya. Tapi ada orang tuh, di belakang ada orang di jembatan. Kayaknya temannya nih, teman dua orang ini. Kayaknya. Di depan ya. Oke, tuh kristalnya teman tuh, yang orang kayak emas gitu teman. Woi, depan ada orang, ada musuh. Ada musuh bro, ada musuh. Jangan maju dulu, ada orang. Ada musuh. Kasih bom asap dulu. Kasih smoke. Udah kena satu. Udah mati. Udah rata. Oke, kita ambil kristalnya dulu. Ini kristalnya kayak gini tuh, kayak emas gitu, berlian gitu. Setelah itu teman-teman gunakan aja cara pemakaiannya kayak minum. Dia kasih tuh habis pakai ada tulisan digunakan atau menggunakan teman, terus tekan aja untuk menggunakan. Ini buat teman satu. Oke, belakang ada satu lagi.
Okay. Kita pakai dulu, guys. Kita pakai dulu. 5 detik langsung. Setelah itu teman bisa lari kencang dan larinya cepat banget. Duh, loncatnya langsung tinggi, auto tinggi, teman. Auto kayak chip nih, teman. Duh, teman-teman, tinggi banget. Tuh, lihat nomor 3, teman. Teman lihat yang tim teman saya nomor 3, lihat dia loncat. Wah, hilang, teman. Kemana dia? Duh, jatuh sampai ke sana. Nomor 4 belum dapat kayaknya. Nomor 4 kasih nama. Sini, bro. Di belakang. Kasih satu, bro. Sini, belakang. Ah, jangan lari. Kasih satu nih. Jadi satu squad semua bisa loncat, teman. Jadi udah bagi rata. Jadi kita satu tim udah kayak cheater nih, guys. Ini cheater yang legal ya, teman. Bukan cheat suntik. Jadi aman untuk kita, akun kita enggak masalah. Karena kita ini eventnya PUBG. Kita bukan pakai cheat. Kita hanya menggunakan kristalnya King Kong. Jadi ini bukan cheat ya, teman. Aman. Oke nih, sekali loncat tinggi banget. Sayangnya masih belum bisa loncat sampai ke atas jembatan ini ya, teman. Jadi masih kurang, enggak begitu tinggi banget. Oke. Loncat semuanya, teman. Satu tim loncat semua, guys. Wih, keren. Ini nomor 3 loncat nih. Ini dia menyontokkan kayak King Kong nih, teman. Tapi King Kong kan nyeblang itu dia loncat, teman. Persis kayak gayanya King Kong loncat. Jadi wajar ya, teman, kita loncat tinggi ini. Ini mungkin ibaratkan kekuatannya punya King Kong kita ambil, teman-teman. King Kong loncatnya ini begitu, teman-teman. Kalau lagi loncat kemana, tinggi banget. Teman-teman bisa gunakan ini untuk naik ke atap atau di genteng ya, teman. Kalau kita nggak bisa kan nggak bisa naik ke atas, teman. Teman sudah di naik atas genteng karena dengan cara menggunakan kristal ini. Tinggal teman lari langsung loncat aja, teman. Waduh, saking cepatnya sekali geser kemana-mana, teman. Tuh, teman bisa langsung loncat dengan mudah nih. Memanjat ke atas atap ini dengan mudah, teman. Sekali loncat saja teman udah langsung ke. Tuh, jauh banget, teman. Padahal ini jauh loh. Keren. Tidak sampai. Benar-benar keren ini. Benar kayak cheat ini, teman. Bisa kayak terbang, teman. Cuma ini loncat ya, bukan terbang ya. Teman-teman. Keren banget pokoknya, teman. Teman bisa coba di map Sunhawk Titan Strike yang ada eventnya itu. Teman bisa coba main game. Cuma untuk mendapatkan kristalnya itu nggak cukup mudah ya, teman-teman. Tadi aja ada satu squad, dua dan satu squad pun dalam depan. Untung kita nggak kalah. Saya mencoba ini hampir 3 kali permainan tusun terus, teman. Ini ketiganya baru berhasil, teman. Lami banget, teman, pokoknya. Semuanya udah semua orang udah tahu, teman. Makanya mereka lami datang ke sini untuk mengambil kristalnya ini, teman. Kita pakai lagi. Kristal ini hanya bertahan sampai 5 menit ya, teman-teman. Satu kristal ini sampai 5 menit. Jika lewat dari 5 menit maka kita akan kembali normal, jadi nggak bisa loncat lagi, lari cepat lagi, teman. Udah kembali seperti biasa. Teman-teman. Pokoknya loncatnya jauh banget. Ngapain kalian berdua masuk ke sungai? Oke, ada musuh di depan. Waduh, nomor 3 kena, bro. Tolongin, bro. Gak sempat. Aduh, langsung end. Anjay, langsung end. Ada musuh di depan. Dari mana dia sih? Belakang ya? Dari belakang ada orang. Dari belakang. Oke. Dari belakang dia tuh. Kena HBD nanti kita, teman. Hati-hati, jangan sampai kena HBD. Berarti tinggal 3 orang. Iya, tinggal 3 orang lagi. Oke, kita naik ke atas atap. Lihat. Tidak nyampe, kita loncat dari belakang, samping. Oke. Sebelah kiri di rumah. Sebelah kiri. Ada tembakan tuh, ada di sana. Di sana ya. Oke. Itu musuhnya. Mati dong. Masih kena, guys.
langsung kena. Berarti tinggal satu orang lagi. Ya, tinggal satu orang lagi. Mantap, chicken kan bro, chicken kan. Masa tidak chicken sih? Waduh, kalau kita chicken keterlaluan nih guys. 3 lawan 1 masa kalah. Biasanya begitu sih. Satu squad bantai satu, kadang pun kalah. Kalau lagi sial. Musuhnya kayaknya di depan teman-teman. Di zona ya? Ya, oke oke. Zona katanya. Ada di zona katanya. Oke oke, sikat sikat kan, sikat kan. Ada di depan, ada di depan. Oke, kasih paham bro, kasih paham nomor 2 sama nomor 4. Wah 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 wah. Uset. Darah saya tinggal hampir tinggal sehelai rambut dong. Wah. Chicken dong, wuih, mantap bro, chicken dinner. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini tentang bermain PUBG Mobile di map Sunhawk yang ada new update-nya, ada event-nya Titan Strike. Teman-teman kalau penasaran teman-teman bisa bermain di map Sunhawk ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga share-nya teman-teman. Mohon bantu share-nya ke media sosial teman-teman. Semoga saya bisa lebih semangat lagi untuk mengupdate video-video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, aktifin loncengnya. Biar saya update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan videonya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.